itu dia. Lama kali. Nih. Ih, temu. Oh, dapat. Nah, teman-teman, orangnya. Nah, kalau ini pasti nih. Nih, lonjong banget kan? Kontrak sudah. Kerang ungu. Cantiknya. Ih, berbunyi dia, Pak. Tuh. Nyum. Tuh, oh, iya. Dengarlah. Gedenya. Hanya gitu, bismillah. Telur pura-pura nih. Waduh, banyak lagi. Aduh, banyaknya. Original. Yalah, cocol sambal. Assalamualaikum. Hari ini Maman ada beda dari biasanya, tapi sudah pernah Maman lakukan. Itu adalah mencari udang papai atau ambaring. Ini lokasinya persis saja di depan tenda Maman ada. Itu di depan Pantai Tanjung Bayur, di depan Villa Lembayung. Ayo Pak, kita gaskan Pak, sebelum airnya pasang teman-teman. Ini airnya udah surut, bahkan ini sudah mau menuju pasang. Jadi kita harus cepat-cepat. Ayo cepat-cepat. Cus. Tuh teman-teman, di kejauhan sana Mama sudah lihat ada perahu atau kapal kecil yang di depannya dia ada jaring biru kayak gini. Nah, itu dia jalan sambil nyerokin udang papai itu. Mama juga mudahan dapat ya, doain ya. Lubang kerang bambu Pak kayaknya. Bismillah, semprotkan cairan sakti ya. Tadi sudah mau gali. Gitu. Diketawain lagi. Tuh. Apa tuh? Ada sedikit gerakan. Tapi ada batu-batu ya. Oh, batu-batu. Kalau kerang bambu sih biasanya bersih ya. Bener lah. Tuh. Kan? Bener kan? Tuh, nyembur kan? Bener mama. Iya, tuh. Tuh. Bismillah, ya muncul. Tuh muncul. Palanya muncul. Ayo. Dia tuh enggak bisa dengar suara mama. Dengar telinganya dia. Dia hanya merespon getaran. Ngayam di sini mama jadi patung. Papa tahan napas ya. Kalau masih kayak gitu, kalau masih napas, begitu. Tahan napas, tahan kentut. Kalau masih begitu kita nggak bisa. Ayo. Dia nggak bisa ditangkap, masih sedikit yang muncul. Mama perlu dia muncul sedikit lagi. Ayo muncul sedikit lagi. Mama siram lagi ya. Semprot lagi dikit. Masuk. Masa? Enggak, nanti dia keluar lagi tuh, enggak tahan dia. Udah akhirnya mama gali aja sudah. Itu dia. Mama gali. Udah enggak terlalu dalam. Nih. Temu. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, dapat. Dia mau gali. Nah, teman-teman, orangnya. Nah. Lumayan. Alhamdulillah. Tujuan berburu udang papai malah dapat ini kerang bambu, rezeki. Alhamdulillah. Mudah-mudahan nanti dapat lagi. Kali ini bukan masuk ember tapi masuk keranjang. Wing. Alhamdulillah. Tuh kita sudah dekat nih. Masuk aja ke dalam air.
Jangan lupa baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Biasanya kalau ada udangnya, kita jalan kayak gini aja, nah. Itu biasanya dia... Nggak apa-apa, bisa lewat. Biasanya kalau ada udangnya itu, kita jalan itu langsung loncat-loncat tuh di permukaan. Ini karena belum ada, jadi kita harus cari titiknya dulu. Ini ada berubur, Pak. Tuh. Eh, beruburnya bawa ikan kecil. Ada di bawahnya. Ini mama ambil ya. Tuh. Tuh kalian lihat. Tuh ada ikan ngikutin. Wah. Ternyata bener ya, berubur berteman sama ikan ya. Kayak di film Nemo. Eh, enggak ya? Di film Nemo malah anu ya, jebakannya ubur-ubur ya. Baru tahu mama tuh ikan berteman sama ubur-ubur. Terilis ya. Dadah. Lucunya. Tapi kita belum ketemu udang papanya. Tapi mama masih belum patah semangat. Pokoknya mau cari terus. Nggak dapet kita, udah keliling-keliling ya Pak ya, nggak dapet udang papainya. Kayaknya mereka nggak ke pinggir, cuman di tengah-tengah, soalnya itu kapal-kapal masih aja nyari kok. Mereka dapet di tengah situ, udangnya nggak ke pinggir. Ini Pak apa nih, coba Pak liatin Pak. Cangkangnya siput gonggong, kelomang kah isinya, siput gonggong. Kelomang. Kelomang. Mama mau lanjut kayak tadi aja, cari kerang bambu atau kerang-kerang yang lainnya di pinggiran sini, mumpung masih surut. Ikutin terus, cus. Ini apa kok kayak lubang kerang bambu? Nah, lonjong. Siput juga. Coba gali ya. Eh. Bukan. Anemon. Anemon pasir. Ini yang mama paling geli. Geli tapi bikin FYP. Nah, langsung masuk ke dalam kan tuh. Itu katanya bisa dimakan teman-teman. Tapi mama Dada masih geli sampai saat ini. Biarin aja sudah. Oh gitu toh lubangnya. Nah kalau ini pasti nih kerang nih. Nih lonjong banget nah. Ya kan? Dari atas apa harusnya? Nih lonjong banget kan? Nah coba mama nggak tahu. Kayaknya kelating sih. Coba aja ya. Bismillah. Nah tuh. Nabrak sudah. Eh kerang ungu. Nih. Tapi kecil. Kecil ini. Kerang ungu tuh bisa besar banget. Nah, cantiknya. Nah, tuh teman-teman. Insya Allah, cantiknya ya. Kita rilis ya, karena masih kecil. Kerang ungu ini gede, dia lebih gede dari kelating kalau dewasa. Karena dia masih kecil, jadi kita rilis. Alhamdulillah, ada berarti di sini habitatnya. Ini apa? Ini nah lubangnya lonjong juga nah. Terus ada semburan sedikit coba. Nih. Bismillah. Kapal batu lumayan gede nih. Kalau besar nih kalau kapal batu segini. Nah, alhamdulillah dapat. Walaupun kita nggak dapat udang papai. Tapi masih ada biota laut. Udang batu. Biota laut lainnya masih banyak kok. Papa, coba lihat sini, Pak. Lubangnya sih lonjong. Kayak kalau nggak lubang kerang ungu, ini kerang bambu nih. Coba, nih. Kalian lihat, Kak. Ini nah, lubangnya lonjong kan. Dahan kerang memang ya. Wah, kerang bambu nih. Waduh, mantap, mantap. Kelihatan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Cepet. Langsung bereaksi. Cus. Ayo. Langsung magas biar muncul sedikit langsung tahan aja. Pakai apa namanya? Pakai sekop juga bisa. Sekop, serok. Cetok. Lumayan gede lubangnya ya. Iya. Cukuruku. Cukuruku. Empok jeru. Cukuruku. Empok jeru. Suruhnya lagi kita nungguin apa? Iya. Kelihatan lah tadi waktu mama semprot itu. Iya, Kak. Jadi kerang bambu itu serba salah teman-teman. Kalau kita gali, takutnya dia malah menggali lebih dalam. Tapi kalau nungguin,
juga nggak pasti ini mau keluar apa enggak. Lama betul kita nungguin. Nggak keluar-keluar dia, anteng dia. Mama coba gali dah. Mama coba gali sampai dalam nih teman-teman. Kena tadi sudah. Aduh, ada air lagi. Mati aku. Mati aku. Ya deh. Nggak bisa sudah disemprot. Gali aja sudah. Kalau begini ceritanya. Mama udah digali dah. Sampai dalam. Gali terus. Kalau bilang orang sini, ditabuk teman-teman. Oma, ini ada setengah meter sudah nih. Gali lagi. Sudah nyampe tadi tangan mama. Gali lagi dia. Dapat lah. Udah nyampe tangan mama tapi. Tapi? Karena sempit, nggak bisa bergerak juga tangan mama. Aduh, tar harus pasirnya dikelarin dulu. Semangat. Ya Allah. Pencarian kerang, penarikan kerang bambu seperti tarik benda gaib. Aduh, hancur kayaknya. Dapat. Mana? Bilang dapat. Ya Allah, sudah sedalam ini terus ketemu lagi sama batu karang, Pak. Ya. Aduh. Ternyata mama harus menyerah. Ada. Aduh. Mama kalah sama kerang bambu kali ini, teman-teman. Kayaknya kesalahannya ada di cairan sakti mama deh. Jadi tadi tuh, karena terlalu kental kapurnya, mama tambahin lagi air laut tadi. Jadi kayaknya terlalu encer, jadi dia tuh bisa kabur. Namanya lain rezeki dah. Coba lihat mama, Bang. Tangan Thanos. jadi besar. Thanoso. Karena pasirnya tebel, nempel lumpurnya. Aduh, coba lagi. Masih belum menyerah, mama bakalan cari-cari lagi lubangnya. Ini lubangnya dari sini nih. Kayak kerang batu lubangnya ya. Bah ya, bener aja nah. Nih yang ada oren-orennya. Alhamdulillah, lumayan. Nggak ada kerang bambu, kerang batu pun jadi. Lumayan. Ini berbunyi dia, Pak. Apa? Ini nah kan ada titik-titik nih. Nih. Terus mama coba lihat di sini kan ada lubang miring, mama gali. Terus dia bunyi tek-tek-tek-tek-tek gitu. Kayak punya. Tuh nyem. Nah. Tuh, oh iya. Dengarlah. Tek tek tek. Nah. Dia nutup tuh. Tuh. Wih, klating. Oh iya lu, nyembur lagi. Gedenya. Alhamdulillah kali ini kita dapat lubangnya. Kalau tadi tuh bingung, semburannya ada, lubangnya bingung yang mana. Tuh, Mama Nada aja sering bingung loh. Ini gede lumayan. Hah? Dapat. Timbu. Hei, kelatik. Emang panasnya airnya, Pak? Ya Allah, panasnya. Aduh, kok dia bisa di situ? Aduh, panasnya kaki mama. Itu udah kelihatan lagi muncul nanunya, kepalanya, matanya. Tembaknya. Ya Allah, jadi kerang rebus kamu sini. Ini airnya gak ngalir, ini panas banget. Aduh. Ada. Nah, tadi tidak ada lubangnya, hanya lobakan aja, Pak. Sekalinya kelating, nah, gedenya kayak gini, nah, lobakan begini, nah, tadi, nah. Tapi kalau itu lain sih.
dia lobakannya itu enggak panjang gitu. Nah, berarti dia galinya sebelum air laut itu tadi surut. Jadinya lubangnya ketutup. Cuman kayak kawah dikit aja tadi. Asal-asal aja mama gali. Habis ini kita masak ya, Pak. Lapar mama. Kan dari hasil jaringnya Kai tadi dapat beberapa. Ini salah satunya nih. Nih. Salah satunya nih. Mana tadi, Pak? Nih, kita menunya yang simpel aja. Kita bakar. Piting bakau. Kita bakar sama ada ikan-ikan juga. Karena kita berdua sudah capekan, teman-teman. Jadi mama nggak bikin api. Kita goreng aja di kompor. Ini mama pilih yang ikan dumpol. Dumpol. Ini sejenis ikan belanak nih, teman-teman. Tapi dia ukurannya gede-gede. Nah. Ada apa di perut mama? Ini mama dapat satu yang bertelur. Ih, kesukaan mama nih. Telur ikan, mantap. Besarnya, nah. Sama ini, kepiting. Nah, ini yang bakalan kita masak. Kita goreng. Minyaknya mama kasih tepung kering dulu biar nggak meledak. Katanya gitu, bismillah. Wah iya, kayaknya berhasil. Tuh, nggak meledak tuh. Tapi meledum. Meledum. Wah, dah gitu dulu. Wah, coklatan sudah nih bahannya sebelahnya, kita balik. Waduh, telur ikannya ini yang bikin paling mengilerkan. Ini kepitingnya juga ada isi perutnya, padahal dia jantan loh. Itu enak banget itu. Aduh. Wajannya kekecilan. Ini mantapnya. Ini tadi sudah mama lumurin pakai lumpur. Tepung terigu. Tepung bumbu. Biar ada rasa-rasa. Karena kita ini koboy aja masaknya, nggak ada pakai bumbu-bumbu. Jadi karena kebetulan ada tepung bumbu, jadi mama kasih tepung bumbu. Nah, koboy. Niha. Bagaimana kabar kepiting? Oh, kita berdirikan. Udah matang kepitingnya duluan. Golden dark brown. Ikannya lagi, ikan dumpol alias belanak jumbo. Waduh, masya Allah. Yuk, mari makan. Alhamdulillah, capek-capek mama bisa langsung makan hasil alam. Nih pakai sambal ini nih, sambal Thailand. Sebenarnya ini mama siapkan untuk udang papai, tapi karena udang papainya nggak dapat, jadi kita beralih ke ikan dan kepiting. Bismillah, mama mau ngerasain nih telur ikannya mantapnya. Bismillah, mama sudah ngiler. Bismillahirrahmanirrahim. Telur ikan tuh favorit mama Nada, apalagi telur ikan belanak. Jadi kalau orang Banjar bilang itu tuh rasanya tuh lamak banar. Luarnya garing, dalamnya masih juicy. Mamaku. Kita cocol sambalnya ya. Matching kah, kadak kah? Bismillah. Enak. Pedas, manis, kecut, segar, gurih. Jadi satu sudah di mulut rasanya nano-nano nikmat. Mama mau ikan belanaknya. Nih. Yang gede tadi mama potong dua karena wajannya enggak muat. Nih. Kita buka dagingnya ya. Bismillah. Matang sempurna, teman-teman. Daging belanak itu rasanya tuh lembut, lamak banar, nyaman pokoknya. Uwak-uwak pakai sambal Thailand. Bismillah. Waduh. Ini gaya makan yang baru. Tapi enak.
Kalau mau yang paling lembut lagi, yang durinya itu jarang, ambil di bagian perut. Durinya gede-gede, jadi gampang misahinnya. Nih, siripnya buang, uak-uak di sambal, mantapnya. Bismillah. Masya Allah. Lembut banget dagingnya. Lamak benar. Apakah bahasa Indonesianya lamak ya? Lamak itu ya semacam gurih, teman-teman. Kita unboxing kepiting. Unboxing kepiting. Tuh mama dapat tips tuh dari subscriber. Jadi kalau kita habis makan yang tinggi protein kayak gini atau yang mengandung kolesterol, kita habis tuh makan apa namanya? Buah nanas. Ih, mantapnya pak. Ini perutnya ini. Dulu mama kira ini telur. Ternyata kalau jantan kan enggak bertelur ya. Mama enggak ngerti ini apanya. Pokoknya rasanya tuh nikmat banget. Bismillah. Enak betul, mau nangis. Enak banget. Nyaman benar. Mantapnya. Pah. Gurih banget. Kita buka nih. Wah. Mama juga paling suka nih. Kalau dia betina tuh biasanya ada telurnya bagian dalam sini. Nah, kalau dia jantan, dia juga punya gini nih, apa ya, yang tadinya cairan, tapi kalau dimasak dia memadat begini, nah. Itu telur pura-pura. Telur pura-pura nih, waduh, banyak lagi, aduh, banyaknya. Ya Allah, Masya Allah, nih. Wah, Masya Allah. Original. Ya Allah. Maaf ya, teman-teman, mama ada benar-benar speechless. Pokoknya enak betul. Maaf kalau bikin kalian ngiler ya. Tapi ini benar-benar enak. Ya Allah, nikmatnya. Seger betul sih. Manis, gurih. Ya Allah. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita belah. Waduh. Ini daging ini. Ini daging full daging, teman-teman. Sampai mama ngomongnya atau ulang-ulang. Nih, full daging. Bismillahirrahmanirrahim. Cocol sambal. Serasa makan di restoran, mama. Restoran mewah. Backgroundnya pantai langsung dong. Kucurkan sambalnya. Mantapnya. Bismillah. Sambalnya tuh segar betul. Mantapnya. Cocok deh sama seafood. Awas duri. Mantapnya, ya Allah. Pedes tapi nagih. Kalau di daerah kalian namanya ikan ini apa, teman-teman? Kalau yang kecil-kecil itu kan biasa belanak. Kalau yang gede ini katanya kainada, namanya ikan dompul, tapi dia masih sekeluarga dengan belanak. Terakhir nih. Masya Allah. Pakai sambelnya lagi. Lala, Masya Allah. Bismillah. Dah. Mama sama papa mau ngelanjutin lagi ngabisin yang ini.
Mama Nada makasih kalian sudah ikutin petualangan Mama Nada kali ini. Ikutin petualangan selanjutnya. Dadah, assalamualaikum.